klik browser, kemudian kita ketikkan agenbri.co.id. Setelah berhasil, kita masukkan username dan password. Kemudian login. Pada menu dashboard ada beberapa menu, yaitu Merchant Billing Web, Download Laporan. Kita klik Merchant Billing Web. Pada Merchant Billing Web ada data outlet dan data user outlet. Kita klik data outlet. Pada data outlet, yaitu ada kode outlet, nama outlet, limit harian, rekening, nomor telepon, dan opsi. Pada menu opsi ada beberapa pilihan, ubah rekening, ubah nomor telepon, dan ubah limit. Kali ini kita klik ubah limit. Pada data ubah limit itu ada kode outlet billing web, nama outlet billing web, nomor rekening, limit transaksi harian yang lama, terus limit transaksi harian baru. Kita ketikkan pada limit transaksi harian baru yang tadinya 10 juta kini 50 juta. Kita klik edit. Setelah berhasil sukses ubah limit transaksi harian outlet, untuk memastikan kita kembali lagi ke data outlet. Klik data outlet. Tunggu sebentar. Kita lihat pada limit harian yang tadinya 100 juta kini sudah berubah menjadi 50 juta. Oke. Setelah kita sukses, kita log out. Kita masuk ke aplikasi Brilink Mobile, apakah sudah berubah? Klik aplikasi Brilink Mobile. Masukkan username dan password Brilink Mobile. Kemudian login. Ternyata sudah berhasil berubah. Oke, cukup sekian tutorial tentang ubah limit transaksi harian.